selamat pagi guys, kembali lagi di channelnya Mbak Kolong guys. Oke, hari ini hari Minggu ya guys. Nah, hari ini kita mau ini guys, hunting kepulangan ke Pramek masuk depo ya guys. Tadi kayaknya Pramek udah pulang ya, tadi udah masuk stasiun, sekarang baru proses langsir masuk depo guys. Nah, ini di sini juga ada ke bandara ya, bandara ke bandara YIA ya, K1 218-12 sama K1 218-08 ya. Nah, ini ke Pramek ini berangkat sebentar lagi guys. Nah, itu ke Prameknya ya, masuk, proses masuk depo ya guys, langsir ya. Oke, sambil nunggu Prameknya masuk ke sini, silahkan klik tombol subscribe di kanan bawah video ya guys. Jangan lupa klik tombol jempolnya, tekan tombol loncengnya biar ada notifikasi kalau ada video baru ya guys. Dan silahkan berkomen-komen di bawah ya guys, komen-komen yang positif, yang menambah wawasan untuk kita semua ya guys, dan yang manfaat ya. Nah, ini ke Pramek ini dari Kutoarjo ya guys, baru satu trip pulang Jogja ya, berangkat lagi besok pagi ya. Nah, kalau besok berangkat itu satu hari full jalan ya guys. Nah, kalau pagi dari Kutoarjo itu cuma satu trip langsung masuk depo ya. Nah, ini masuk utara, jalur utara di depo ya guys, utara jalur 1 ya, jalur ketel ya, biasanya disebut jalur ketel di sini tuh. Nah, ini ke Prameknya ya, Pramek K321201 ya, punya depo Solo ya, tapi dinasnya di Jogja Kutoarjo ya guys. Nah, ini itu pulang langsung dicek ya guys, nanti dicek sama si bahan bakar ya. Nah, ini dia guys, Prameknya ya. Nah, itu parkir sampai Praipal setelahnya guys, batas aman parkir ya guys. Nah, buat kalian yang pengen jalan-jalan ke Kutoarjo, bisa naik ke sini, bisa naik ke Pramek ini ya, dari stasiun besar Yogyakarta ya guys, dari stasiun besar Yogyakarta sampai Kutoarjo ya. Kalau kalian mau main ke Solo, bisa naik KRL ya sekarang. Pramek ini tiketnya murah sekali ya guys, Rp8.000 ya kalau nggak salah ya, kurang lebih kisaran segitulah. Sudah sampai Kutoarjo ya. Kalau KRL itu tiketnya kurang lebih sama ya guys. Nah, kalau ke bandara itu ada yang 20.000 sama ada yang 10.000 ya guys, beda kelas atau beda jaraknya kayaknya ya, mungkin bisa kalian cek di KAI Akses ya guys, bisa dicek di KAI Akses kalau kalian mau beli tiketnya ya. Nah, sekarang ke bandara ini udah jalan ya. Buat kalian yang mau naik silahkan ya, dicek jadwal dan harga tiketnya di KAI Akses ya guys. Kalau pengen naik ke bandara, mau ke bandara YIA, mau naik pesawat, mau bepergian ke mana aja bisa ya. Nah, itu di utara ke bandara ada lokomotif parkir ya, ada beberapa unit ya untuk dinas hari ini ya, atau mungkin nanti sore ya. (Tuh)
Oke, mungkin cukup sekian dulu ya vlog pagi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe-nya ya guys. Terima kasih sudah menonton.